Terima kasih, Datuk Sri, yang ketua soalan saya nombor 6. Ya, sila Mak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ceras atas soalan yang berkaitan dengan PPUM dan PPUKM. Datuk Sri Dr. Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, pusat perubatan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT diakui sebagai salah satu pilihan untuk masyarakat mendapatkan rawatan perubatan antara yang terbaik di Malaysia. Sehingga kini terdapat 4 pusat perubatan yang beroperasi, iaitu di University Malaya, University Kebangsaan Malaysia, University Islam Antarabangsa dan University Sains Malaysia. Terdapat juga beberapa lagi hospital-hospital pengajar yang lain akan dibuka di universiti-universiti awam atau UA pada masa akan datang dalam perancangan kerajaan. Perkiraan kos rawatan atau charge perubatan di hospital-hospital pengajar adalah mengikut prosedur operasi standard yang berdasarkan kepada sistem perakaunan mikro. Sistem turut membuat perbandingan dengan kadar charge yang dikenakan Kementerian Kesihatan Malaysia dan hospital-hospital swasta yang lain dari masa ke semasa oleh jawatan kuasa semakan charge dan diluluskan oleh lembaga pengurusan yang turut dianggotai oleh wakil-wakil dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kewangan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Charge yang kemudiannya diluluskan turut merangkumi 60% subsidi kerajaan bagi memastikan charge rawatan yang dikenakan dapat diterima oleh orang ramai. Sehubungan dengan itu, PPUM dan PPUKM tidak menyediakan perkhidmatan perubatan secara percuma dan setiap pesakit adalah bertanggungjawab untuk membayar bil rawatan yang telah dikemukakan setelah selesai rawatan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, surat-surat tuntutan hutang tersebut telah dikeluarkan oleh syarikat pengutip hutang yang dilantik oleh pusat perubatan UKM atau PPUKM UKM dan pusat perubatan UM atau PPUM. Langkah yang diambil tersebut merupakan langkah terakhir. Saya ulang, langkah terakhir setelah beberapa usaha murni dijalankan seperti memberi surat peringatan atau dihubungi melalui panggilan telefon, juga ditawarkan bayaran perkhidmatan sama ada secara ansuran ataupun bayar mengikut kemampuan. Kedua-dua pusat perubatan ini telah memberi masa yang mencukup kepada pesakit dan waris untuk tampil berbincang bagi menyelesaikan tunggakan hutang. Ini termasuklah dengan menawarkan saluran-saluran bantuan kewangan seperti bayaran ansuran, pengecualian atau pengurangan bil kepada mereka yang layak dan mewujudkan tabung-tabung kebajikan untuk membantu para pesakit supaya dapat diberi rawatan berterusan serta menyelesaikan bil rawatan. Semenjak langkah terakhir ini diambil, terdapat peningkatan kutipan berjaya diperolehi melalui syarikat pengutip hutang tersebut. PPUM dan PPUKM akan tetap committed dalam usaha memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat setempat sambil mengamalkan prinsip kelestarian dalam pengendalian
pengurusan keuangan. Sekian, terima kasih. Yang mau maju Ras. Terima kasih Datuk Sri Yang Diputua. Sebagai sesebuah pusat perubatan awam, baik pun hospital di bawah Kementerian Kesihatan ataupun hospital pengajar di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, misi dan objektifnya adalah menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan mesra kepada para pesakit. Akan tetapi, Datuk Seri Yang Diputua, apa yang dilakukan oleh PPUM atau dan PPUKM itu adalah bertentangan dengan nilai murni itu. Surat saya ada beberapa pucuk surat tuntutan yang bercorak ugutan yang dikeluarkan oleh ejen atau syarikat pengutip hutang yang diterima oleh pesakit yang ingin saya merujukkan di sini. Misalnya sebuah surat, sepucuk surat yang dituju kepada seorang pesakit tua, umurnya 72, telah lama bersara, mengalami berbagai penyakit kronik, dan juga seorang penerima bantuan orang tua Jabatan Kebajikan Masyarakat. Izinkan saya memetik satu peringan saja dalam surat yang berkenaan ini. Tuan, maknanya pesakitlah. Tuan dikehendaki menjelaskan tuntutan tersebut dalam tempoh 14 hari dan notis ini dikeluarkan sekiranya tuan-puan gagal untuk berbuat demikian, tindakan undang-undang dan tindakan menyenarai hitam di hospital kerajaan dan swasta akan dilakukan. Nama tuan juga akan dihantarkan ke Bank Negara Malaysia Credit Reference Information System, okay, tanya CCRIS, Financial Institution System, FIS dan CITOS akan dilaku ke atas tuan dengan serta merta. Dia buat tak dengar. Datuk Seri Yang Diputua. Surat ugutan ini. Ini bermakna jikalau pesakit yang miskin yang tua ini masih terhutang bilnya, beliau akan dilarang mendapatkan rawatan perubatan di mana-mana hospital awam atau swasta. Beliau juga akan dilarang di semua kaunter-kaunter immigration dan juga dilarang untuk mendapatkan apa jua perkhidmatan perbankan. Ya. Bukankah ini satu perbuatan yang teramat sangat zalim, tidak berperi kemanusiaan dan kejam, zalim sama sekali? Ya. Dah jelas dah Yang Mohamad. Di manakah keprihatinan dan semangat penyayang dilaung-laungkan oleh kerajaan selama ini? Rakyat dah dengar dah duduk. Saya ingin tanya Berhormat Timbalan Menteri, adakah kementerian dalam ataupun hospital-hospital pengajar ini dalam krisis kewangan? Apakah sebabnya pesakit dilayani dengan dasar yang begitu zalim, di mana alung ambil GST je pandai. Ambil GST je pandai. Dia belum minum pagi lah. Pesakit yang miskin, yang tua. Cukup lah Yang Mohamad. Dah jelas dah Yang Mohamad. Cukup lah. Boleh duduk dah Yang Mohamad. Berapa uang? RM769. Tetapi beliau pun minum tidak. Seri, dia terlupa makan ubat. Pagi ni dia terlupa makan ubat. Dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Apakah yang Yang Mohamad bersetuju tindakan yang
yang ceras, tidak minumlah, berpatutan minum, ini ceras. Harus dibatalkan serta merta. Bagi ya. Can ceras, bagi can ceras. Ya, sila Pak Menteri. Yang berhormat, Yang Berhormat Ceras, terima kasih atas soalan atau statement yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Dan bagi saya ini adalah satu kes yang berkaitan dengan integriti dan nilai-nilai yang terdiri daripada kejujuran, keikhlasan dan ketakwaan. Ratu juta hilang, integriti lah. Ratu juta hilang. Assalamualaikum. Ya Allah. Dan sekiranya Yang Berhormat, yang lain tak boleh bangun ketika menteri menjawab bahawa ya pesakit ini adalah besara. Saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat bahawa PPUM dan PPUKM tidak terima pembayaran. OKU besara diberi rawatan percuma. Jadi saya minta Yang Berhormat untuk serah surat itu kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk disiasat dengan teliti. Dan saya berharap Yang Berhormat akan memainkan satu peranan yang positif untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk menghalalkan rawatan yang diterima. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat. Nampak macam marah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Termasuk pada penduduk kawasan saya Sik, supaya tak ada yang masuk wad hospital. Dan terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT kerana berjaya menubuhkan hospital-hospital pengajar yang menjadi alternatif kepada hospital-hospital yang sedia ada di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Sememangnya hospital-hospital pengajar ini terutamanya Pusat Perubatan Universiti Melayu PPUM dan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM diiktiraf kepekarannya bukan sahaja di dalam negara, bahkan dikenali di negara-negara Asia Tenggara yang lain. Saya ingin mendapat penjelasan dari Yang Berhormat Menteri, apakah kelebihan rawatan yang ada di hospital-hospital pengajar ini yang membezakannya dengan hospital atau pusat-pusat rawatan yang lain. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih atas soalan berkaitan dengan kelebihan-kelebihan jawatan yang ada di hospital-hospital pengajar. Dan memang saya boleh bagi tahu bahawa hospital-hospital pengajar memang soaring upwards, kerana saya ada beberapa success story atau kisah kejayaan yang saya boleh berkongsi dengan Yang Berhormat. Yang Berhormat, yang pertama, pakar-pakar perubatan di hospital pengajar merupakan pakar yang diiktiraf bukan hanya di dalam tetapi di luar negara, khasnya negara-negara jiran seperti Brunei, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Dan selain daripada itu, hospital-hospital pengajar merupakan pusat rujukan tertiary perubatan yang menerima pesakit yang dirujuk dari hospital-hospital seluruh Malaysia dan kes-kes kecemasan dengan pelbagai jenis masalah kesihatan seperti komplikasi jantung, implant dan lain-lain kes kronik. Dan hospital-hospital pengajar ini mempunyai kepakaran dan sub-kepakaran pelbagai disiplin perubatan dalam mengaplikasikan kaedah atau teknik perawatan dan alat yang berteknologi tinggi serta terkini. Dan contohnya ada berkaitan dengan pesakit diabetik, cochlear implant, rawatan glaukoma, ortopedik yang terbaik. Dan antara perkhidmatan perubatan terkini ialah Center of Image
guided and minimally invasive therapy dengan izin dan medically assisted conception center dengan izin. Dan hospital-hospital pengajar ini juga melaksanakan rawatan perubatan nuklear pertama di Malaysia. Dan hospital-hospital pengajar ini merupakan pusat latihan utama kebakaran dan sub kebakaran bagi pelajar perubatan tempatan dan luar negara. Jadi ini adalah bukti bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi adalah soaring upwards. Sekian, terima kasih. Ya, sejemput yang berhormat Datuk Dr.